Seterusnya, Proton menafikan laporan bahawa syarikat itu menerima grant berjumlah RM200 juta bagi tujuan penyelidikan dan pembangunannya. Menurut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Proton, Datuk Luqman Ibrahim, Proton bagaimanapun ada terima bajet tahunan daripada kerajaan tetapi jumlahnya bukan seperti yang didakwa laporan terbabit dan ia berbeza dari tahun ke tahun. Menolak dakwaan laporan itu, Luqman memberitahu jumlah peruntukan grant yang diterima Proton adalah jauh lebih rendah daripada jumlah yang dinyatakan. Menyentuh berhubung jualan, Proton Holdings Berhad sedang berusaha bagi mencapai tahap lebih tinggi berbanding 141,000 unit yang dijual pada tahun kewangan sebelumnya. Ia mampu dicapai melalui model sedia ada yang diperbaharui dan dipertingkatkan dengan memaksimumkan ciri-ciri sedia ada tanpa menjejaskan kualiti dan dijual pada harga berpatutan. Langkah itu turut membabitkan model perdana fasa 2 yang mana ia akan dilakukan dalam jangka masa 2 tahun. The time given, we like to add as much as possible degree of differentiation, and normally in the context of OEM, but we like to differentiate more or most the one that is obvious, the one that we like to keep it the same or common is the one that is hidden. Bagi 6 bulan pertama tahun kewangan 2014, Proton merekodkan peningkatan jualan 74,706 unit berbanding 72,046 unit bagi jangka masa sama tahun 2013. Beliau ditemui di program Ke Bawah Bayu DRB Highcom bersama media di Kota Kinabalu yang berlangsung selama 3 hari.